Okey, anda masih lagi bersama kami secara live walaupun kita punya show tadi lagu yang terakhir tadi tiga suara, tapi yang pastinya kita dah janji kepada anda semua live yang mana tengok www.tv3.com.my/AJL26 kami akan sentiasa bersama anda daripada sebelum show lagi sampai dah habis. Tapi jangan tengok tempat lain sebab apa, walaupun dah habis dekat show ni kita akan terus. Dan yang pastinya bersama saya, dah habis maksudnya artis pun dah habis perform lah kan. Tapi memang terbaik lah sebab apa, saya sendiri ada kat sini tengok kat tepi stage je. Kita punya peminat dia kan, dia punya sound dia, saya rasa boleh. Kalau saya dah hilang fokus lah, tapi diorang ni semua penyanyi profesional. Cik Adik Manis, dia belah kiri ni selalu tengok kat muka buku je. Tapi kali ni kat depan muka saya, saya dah tengok. Okay, Najwa Latif dan juga Yuna. Hai. Tanggungjawab agak besar, kita nak tanya Yuna sikit lah eh. Memang kalau tak lagu tu tak nampak berat dia. Tapi saya tahu tanggungjawab tu agak berat. Dua lagu telah pun selesai. Yuna rasa nama? Sebab saya sendiri macam peribadi macam Yuna, relax sangat lah. Macam ni je. Okay, Alhamdulillah, saya rasa sangat lega. Kalau nak kata macam relax sangat tu, tak adalah relax sangat. Di sebalik takbir tu, kiranya macam preparation semua memang agak intense lah sebenarnya backstage kan. And apa, keluar kabut kan, lari sini lari situ. Tapi Alhamdulillah tadi performance okay. And apa, bandmate saya pun perform okay juga. So asalkan fans terhibur, saya pun happy lah. Saya risau yang kek-kek tu turun kan. Macam dia dah masuk. Nasib baik tak masuk. Komen peribadi saya dari segi grafiknya kat belakang dengan props kat depan, saya rasa macam lebih impact lah, macam jiwa sikit lah kan. Okay, cool. Thank okay. you. Okay, adik Najwa kita, umur 16 tahun. Umur tahun ni 17 lah. Tahun ni 7, belum masuk lagi, 16 masuk tengah. Okay. 16 tengah. Lebih lah. Okay, Najwa, dengan muka buku tu, biasa awak hari-hari akan macam Kak Yuna, sekarang kat sebelah. Dulu sebab tengok dulu tengok Kak Yuna kat dalam TV. Hari ni dapat duduk sebelah-sebelah. So Alhamdulillah. So sebenarnya macam Yuna, macam Ana Rafali, adik Najwa sendiri kan, semuanya bermula macam beranikan diri macam depan Facebook, macam try. Saya rasa dunia sekarang ni kita tak perlu takut. Kalau kita rasa macam aku rasa aku ada talent lah kan, macam nak try lah. So kita punya viewers kita anywhere kan, satu dunia. So Najwa sendiri rasa macam mana, macam sangka tak macam ni sekarang? Okay, sebenarnya sejujurnya saya memang serius tak sangka saya akan jadi macam ni hari ni. Tapi dia macam waktu mula-mula pun saya buat suka-suka. So Alhamdulillah ni peluang saya hari ni. So saya terima dan Alhamdulillah. Kau genggam mic tu kuat-kuat ya. Kau takut eh? Nervous. Eh, apa ni pertama kali show ini kan, saya rasa pertama kali show yang di depan crowd yang sangat ramai. Sangat ramai ya. Macam mana rasa macam stage fright tu ada tak, macam aduh, boleh fokus eh? Saya rasa nervous, saya rasa takut. Tapi macam mana ya, dia macam seronok untuk tengok orang semua senyum bila kita perform. Jadi saya rasa sangat best dan awesome lah waktu atas pentas tadi. Okay, Yuna, untuk 2012 apa awaknya plan? Sebab 2011 saya rasa awak dah sukses. So 2012 awak akan pastikan fans awak akan follow lagi, tak kisah di Twitter, Facebook ataupun awak punya mini concert dan sebagainya. Yes, of course kan. Saya every year saya mesti ada project. And saya akan sentiasa bagi balik something kepada peminat-peminat saya. Every year mesti ada something yang interesting. So yeah, tahun ni ada banyak lagi kejutan. So tunggu. Yay. Okay, ada Najwa kita. Macam mana? Dah habis sekolah belum ni? Belum eh? Belum, saya belum habis sekolah lagi. Tahun ni saya SPM. Habis kat sekolah lepas ni show awak jelah pukul semua kan? Yeah. Okay. Awak punya plan apa? Belajar-belajar juga. Dan rasanya SPM tu yang paling penting sekali. Yeah, so apa awak punya plan tu 2012? Sambil belajar ada nak buat macam mini tour ke? Yelah, dah ada followers kan? Okay, untuk tahun ni insyaAllah bulan 3 ni kalau tak ada apa-apa, album saya akan keluar. Wow. Namanya belum sure lagi, tapi insyaAllah akan keluar bulan 3 ni. Okay. Nak tanya sikit lah kan, macam Yuna mungkin dah banyak sangat followers. Macam Najwa sendiri baru start, rasa macam ramai tak macam orang, saya nak belajar main gitar lah. So, macam nak personal-personal ke kat Facebook ke kat Twitter ke, macam nak jadi macam Najwa ke? Ada, tapi macam tu je lah. Dia macam saya nak belajar tapi saya tak confident. Ada yang macam tu. Okay, terima kasih. Apapun, kita akan tunggu keputusan sebentar lagi. Yuna dan juga Najwa, thank you very much. Thank you. Okay.